Oke Mas Bro, kembali bersama saya Mamudi Prastia di channel YouTube otomotif.net. Ini sekarang saya masih ada di GBA Bro. Jadi semalam ada beberapa komen suruh nge-reviewkan, jadi dipisahkan ya. Jadi tadi udah kita buat harganya yang global, dan sekarang yang spesial Avanza Xenia juga udah, dan sekarang spesial mobil pick up. Oke Mas Bro, kembali bersama saya Mamudi Prastia di channel YouTube otomotif.net. Ini sekarang saya masih ada di GBA Bro. Jadi semalam ada beberapa komen suruh nge-reviewkan, jadi dipisahkan ya. Jadi tadi udah kita buat harganya yang global, dan sekarang yang spesial Avanza Xenia juga udah, dan sekarang spesial mobil pick up, jadi termasuk double cabin, pokoknya jenis pick up ya. Oke, coba kita cek detail satu persatu. Yang jenis pick up, contohnya satu ini ya Bro. Ini Mitsubishi Strada Triton double cabin tahun 2017 X rental Kobelco alat berat. Jadi mobil ini nggak capek banget dan kilometernya masih rendah-rendah, karena kemarin saya ambil satu ya untuk subscriber. Dan kategorinya sih semua untuk pajaknya sampai bulan 4 2021. Jadi pajaknya masih hidup. Harganya di angka 190 juta. Unitnya ada sekitar berapa ya? 1 2 3. Ada sekitar 8 unit di sini, Bro. Jadi yang mungkin minat ya, segera japri aja atau ke Instagram, karena unitnya terbatas ini. Unitnya sangat fresh banget. Boleh cek di luaran berapa harganya. Oke, next. Kita cari mobil pickup yang lainnya. Kemudian di sebelah sini, ini Mazda BT50, tapi ini yang mega cabin. Ya, mega cabin 2500cc tahun 2012. Ini mulus banget, Bro. Ya. Mulus banget, bahkan untuk bak belakangnya dia sudah pakai fiber nih. Bisa kita lihat ya. Sudah pakai fiber. Ini kayaknya fibernya baru, Bro. Terawat banget ya ini. Pakai fiber. Dan untuk interior boleh kita lihat nih interior, dan dia sudah 4x4. Harganya cuma 78 juta rupiah tahun 2012, untuk pajaknya sampai bulan 2 2021. Kilometer baru 140.000 dan kategorinya C semua. Mesinnya D kategorinya. Tapi kemarin ini jalan kok, suaranya bahkan masih halus banget. Ini 78 juta rupiah. Oke, next kita cari mobil pick up. Ini Cherry cuman di angka 30 jutaan nih, Bro. 36 juta tahun 2012. Ini platnya BM Kota ya. Untuk kategori gridnya C, kilometer 146 dan pajaknya mati 1 tahun. Dan ini New Cherry 90 juta, masih tinggi ya, karena lampu sebelah kiri nggak ada, dan sebelahnya masih Strada Triton tahun 2017. Kita next, kita lihat ke belakang yang mobil pickup aja ya. Oke Bro, kita lihat sampai ke sana, kayaknya nggak ada mobil pickup di sini. Kita jalan dulu Bro. Ini ada Fortuner Bro. Untuk Avanza tadi sudah kita buatkan. Cuman yang Innova ya, permintaannya kemarin kan untuk spesial mobil Innova. Innova di sini nggak banyak banget ya. Cuman sekitar ada 3 unit. Dan yang solar 2, yang solar 1 harga 152, yang 1 harga 134, dan 1 premium yang bensin. Ini yang 185 juta plat B 2013. Itu cuman 3 unit itu untuk Innova. Kemudian kita kan ke pick up tadi ya. Ini Mazda BT50 tahun 2012, untuk kategori mesinnya C,
harganya 65 juta tahun 2012 ya. Turbo intercooler 2500cc untuk pelaknya masih standar. Body sampingnya ya Mazda seperti ini emang yang standar ya. Dan untuk interiornya boleh dilihat itu sama dengan yang tadi, interiornya masihan karena lama di sini ya. Tapi bak belakang belum pakai fiber. Untuk stop lampnya masih boleh, tinggal dipoles aja. Dan coba kita next ke arah sini. Ini ada L300 plat BM kota. Ini tahunnya tinggi bro. Kelihatan kusam. Ya kelihatan kusam. Ini karena kacanya kan pecah ini. Ini ditempel dengan kaca plastik. Ini tahun 2018. Harganya 110 juta. Kategori gridnya C. Ya. Kilometer baru 121. Pajaknya mati bulan. Nih, untuk eksterior seperti ini harganya 110 juta tahun 2018 ya. Ini sengaja memang setiap mobil pickup yang L300 memang dibuka kayak gini supaya memudahkan ketika Mas Bro semua ikut lelang langsung melihat kondisi mesin ya. Nih, masih apalah. Lumayan. Dan baknya juga ini masih boleh, Bro, masih lurus ya kan? Masih standar nih. Ini dipoles, dicuci sedikit, udah disalon lagi, udah mengkilap nih. Ini masih dengan yang sama, Strada Triton, tadi ada berapa unit ya? Banyak ya. Tahun 2017. Yang minat yang Strada Triton atau mungkin lebih dari satu unit, boleh langsung. Oh, ini Innova lagi, tapi harganya masih tinggi bro, 130 yang premium tuh. Bensin. Ini tadi yang saya bilang, yang solar, platnya plat Semarang ya. Tuh 134 juta. Masih Strada Triton. Kemudian kita lihat di sini yang karena ada pickup di sini ya. Pajero 220 juta ini. Ini 68 juta. Suzuki Cherry tapi yang 4x2 ya. 30.000 untuk kilometer, pajaknya sampai 2020 mati bulan, 1.500cc. Yang kargo, yang Cherry Mega, yang seperti APV kepalanya. Oke bro, kita ke sana, kita cari yang pickup aja. Ada berapa unit tadi? Nggak banyak loh bro yang pickup, yang ikut lelang ya. Nah ini pickup, bisa jadi sudah terjual ya. Ini mulus banget nih bro, ini ya. Pickup ini sangat terawat banget ya. Ini Mitsubishi tapi plat BA ya. 2500cc tahun 2020. 120 juta rupiah kategorinya, semua gridnya, malah mesinnya B enggak C ya. Sangat keren banget ya. Pokoknya enggak kecewa yang ini karena tahun 2020. Bisa kita lihat bro. Dan ini plat BM Pekanbaru, sama Suzuki yang APV ya, Mega Cabin, yang kargo 45 juta tahun 2018. Panas loh bro. Terus ini 42 juta Suzuki Cherry tahun 2017 untuk kategori gridnya. Mesinnya B, interior C, eksterior C. Kilometer baru 52.000, pajak tidak tertulis, 1.500cc. Baknya yang kargo. Nih, interiornya seperti ini. Semua kalau yang pickup mau dibuka kayak gini bro. Ini minivan di sebelahnya. Terus ini L300 yang box, ya. Ini 100 juta tahun 2015. Nih, tapi kondisinya suaranya masih halus banget nih, bro. Kemarin kita ngetes sama subscriber ya. Ini box banyak diincer orang nih karena mobil box. Nih. Karoseri Antika Raya. Harganya berapa kemarin ya? 100 juta. Nah, tak sini ini lagi Cherry tahun 2017,
Harganya 41 juta, pajaknya 2019, mati tahun bro. Tapi ini yang three-way. Ini kondisi dalam, ini three-way, ini yang three-way. Berarti tinggal perbaiki XL aja, semuanya bisa dipasang. Bak-baknya, tutupnya belakang masih cukup. Dan ini triton lagi. Dan ini terakhir, oh ini masih ada satu sana lagi. Ini terakhir Suzuki Cherry lagi, udah pakai apa kerangkeng belakang tahun 2014, cuma 43 juta. Mesinnya B, pajak tidak tertulis, kilometer 85 ribu. Tuh baknya sudah pakai kerangkeng. Nih kondisi mesinnya ya, memang dibuka semua kalau pickup kayak gini supaya memudahkan ketika yang proses lelang untuk melihat unit. Ini Karimun 51 juta tahun 2016. Nah yang terakhir ini Hilux, tapi ini yang bensin ya, X Service Toyota, Agung Toyota. Jadi dia yang box nih bro, bukan yang bak ya. Udah gak bisa di aluminium. Dan kemudian itu kemarin yang kita review ya, yang double cabin yang kita review, masih tetap harga 190 juta rupiah. Oke ya mas bro ya, sampai di sini dulu untuk spesial mobil pickup karena panas banget bro. Sampai jumpa di minggu depan dan update lelang di JBA. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.